otomotif di Indonesia kini bertambah semarak dan semakin banyak dengan hadirnya sebuah komunitas otomotif, yaitu Indonesia Serena Owner Community. Indonesia Serena Owner Community memberi wadah, khususnya mobil yang berjenis Serena, di mana para anggota dapat bertukar informasi seputar dunia otomotif dan bersilaturahmi. Indonesia Serena Owner Community terbentuk berawal dari pecinta satu jenis mobil yang sama, yaitu Serena dengan tipe C24 user, dan berkembang dengan tipe-tipe yang berbeda. Maka pada bulan Desember 2010, disepakatilah untuk membentuk komunitas Indonesia Serena Owner Community, atau disingkat ISOC. Pendeklarasian komunitas ini juga turut mengundang komunitas otomotif lainnya. ISOC sendiri berhasil menarik minat puluhan pecinta mobil yang berjenis Serena di seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini, jumlah anggota Indonesia Serena Owner Community mencapai kurang lebih sekitar 600-an member yang bergabung dan tersebar di Indonesia. Awal terbentuknya ISOC itu 8 tahun yang lalu, berarti kita sudah jalan umur ke-9, itu dari ada beberapa orang yang berkumpul, dari biasalah, dari awalnya beberapa mobil Serena, dan sekarang sudah sekitar 630-an member yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang masih terpusat di Pulau Jawa, namun sampai di Sumatera, Kalimantan juga ada, Bali dan sekitarnya. ISOC memiliki motivasi, yaitu sebagai wadah berkumpulnya para pecinta mobil, khususnya Serena. Dan juga ingin menyatukan semua pemilik mobil yang berjenis sama dalam satu komunitas besar. Motivasi lainnya yaitu saling menjalin tali silaturahmi antar sesama anggota, serta berbagi info mengenai dunia otomotif. Awal motivasi terbentuknya adalah membuat suatu wadah dari pengguna Serena supaya bisa ketemu, ngobrol, dan tentu aja hal sampingannya adalah membicarakan masalah-masalah teknis terhadap mobil ini, apakah misalkan ada kendala, atau misalkan ada bengkel rujukan, atau ada tempat modifikasi, dan sebagai ujung-ujungnya sih sebagai sarana kita bersosialisasi dan menambah teman. Komunitas ini adalah kita ingin guyup ya, berkumpul bersama keluarga, artinya kita meluangkan waktu untuk mencari waktu di mana setiap hari kan kita udah sibuk nih, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nah ini di sini kita mengadakan acara, ya istilahnya seperti kumpul-kumpul lah, tapi tujuannya yang utama adalah untuk bersilaturahmi. Ya, motivasi kita ikut member ISOC atau Indonesia Serena Owner Community ini adalah ya kita ingin kumpul-kumpul aja atas dasar pemilik mobil Serena agar kita itu bersama gitu. Jadi tidak hanya karena komunitas mobil aja, tetapi kita ingin memupuk kebersamaan dari keluarganya, dari anak-anaknya juga ada. Jadi kita ingin kumpul, tidak hanya membicarakan mobil, tapi kita ingin silaturahmi gitu. Kegiatan positif yang dilakukan di Indonesia Serena Owner Community seperti bakti sosial, donor darah, santunan terhadap anak yatim, gathering, touring, dan kegiatan kopdar bersama para anggota. Di mana kegiatan ini memiliki tujuan untuk saling berbagi, bertukar informasi seputar dunia otomotif lainnya, menambah teman, dan mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota. Kegiatan kami di ISOC itu dari mulai yang paling kecil, dari mulai paling sederhana di wilayah-wilayah, karena kami sudah terbagi di beberapa wilayah, adalah tentu aja kopdar. Kopdar itu bisa mingguan, ada yang kopdar gap juga, ada kopdar gabungan dari beberapa wilayah, itu diadakan setiap 2 bulan, 3 bulan sekali. Kemudian selayaknya komunitas lainnya itu, kami juga sering mengadakan touring. Beberapa touring itu udah pasti ke daerah-daerah yang belum dikunjungi, baik ke Lampung, pernah ke daerah-daerah sekitar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Dan kami juga selalu menyisipkan acara CSR dalam setiap kegiatan touring kami. Itu biasa dengan menghubungi sekolah-sekolah atau mungkin yayasan yatim piatu terdekat. Ada sedikit sumbangsih dari kita buat saudara-saudara juga yang ada di sana. Kalau kegiatan rutinnya pasti touring ya, touring bareng, guyub bareng. Kemudian kegiatan yang lain ada santunan. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu kita ada agenda untuk santunan ke beberapa rumah yatim piatu. Dan agenda lain ya paling ke apa namanya? Mengunjungi rumah-rumah yatim. Di ESOK kita rutin mengadakan baksos charity ke panti asuhan dan ke wilayah-wilayah terkena bencana. Kita rutin mengadakan acara baksos. Pertama dari mulai sosialnya kita ada, terus untuk lingkup komunitasnya ada, terus jalin silaturahmi terutama antar member dan klub di Jakarta dan seluruh Indonesia mungkin ya. Tergabung di Indonesia Serena Owner Community mencapai kurang lebih sekitar 600-an anggota. Untuk bergabung dengan ESOC bisa melalui Facebook dan media sosial lainnya. Atau juga bisa datang langsung ke chapter-chapter yang ada di kota-kota lainnya. Persyaratan lainnya yaitu mempunyai mobil berjenis Serena dari berbagai tipe. Gabungnya dikenakan biaya sebagai pengganti biaya untuk atribut komunitas ini, seperti baju, stiker, dan lainnya. Kalau persyaratan untuk bergabung dengan komunitas ESOC itu tentu harus punya mobil Serena dari seri yang apa saja, kemudian daftar nanti menghubungi ke bagian keanggotaan, menyertakan STNK, SIM, KTP, dan tentu aja ada biaya pendaftaran. Dan sekali pendaftaran berlaku untuk seumur hidup, baik masih mobilnya masih ada ataupun sudah dipindah tangankan. Media sosialnya kita ada di Facebook dan ada di Instagram. Di situ ada terdapat lengkap mengenai data-data ESOC, kegiatan yang sudah, dan juga mengenai si keanggotaan, siapa yang bisa dihubungi untuk mau tanya-tanya, atau juga untuk info-info untuk bergabung dengan kami. Kalau untuk anggota dari Indonesia Serena Owner Club ini sudah sekitar 650 anggota lebih, dan ini akan terus bertambah jumlahnya. Untuk persyaratannya sebetulnya seperti komunitas-komunitas otomotif lain ya. Ya artinya kita bagian administrasi yang mendata untuk seluruh peserta yang ingin bergabung. Itu pasti. Jadi mereka harus memiliki unit Serena untuk bisa bergabung dengan kami dan mendaftarkan diri di bagian sekretariat Indonesia Serena Owner Club. Saat ini sudah sekitar 640-an. Jadi Indonesia dari berbagai macam chapter. Untuk gabung ke ESOC ini gampang sih. Yang pasti adalah harus punya mobil Serena pertama. Yang kedua adalah tidak ada iuran bulanan. Kita hanya membayar iuran sekali saja sampai seumur hidup. Kemudian nanti bisa cek di FB ESOC sendiri, cari Indonesia Serena Owner Community. Nanti di situ ada tata cara pendaftarannya. Ya seperti biasa harus melampirkan STNK mobil tersendiri dan yang wajib adalah harus memiliki SIM pasti. Jadi untuk teman-teman yang walaupun sudah memiliki mobil tapi belum memiliki SIM, jadi diusahakan ya memiliki SIM saja seperti itu.
Setiap komunitas besar maupun kecil mungkin memiliki kendala. Dan di berbagai komunitas mempunyai banyak pemikiran dari masing-masing anggota yang mengakibatkan konflik antar anggota. Namun, dengan adanya komunitas ini, kendalanya pun dapat diatasi dengan kekeluargaan, serta bukan menjadi kendala yang besar. Kendala lainnya yaitu masalah waktu pada saat kopdar atau pertemuan sesama anggota. Karena tiap-tiap anggota atau member mempunyai aktivitas masing-masing. Masalah kendala itu juga seperti layaknya kita di, kalau di ibu kota Jakarta dan sekitarnya itu tentu aja macet. Jadi kalau misalkan mau kopdar itu biasanya macet, dan karena kita juga semuanya kerja, jadi waktunya juga biasanya nggak pas. Tapi kalau di kopdar di wilayah-wilayah yang lebih skupnya lebih kecil, itu jauh lebih bisa terlaksana karena lebih di satu wilayah, di waktu kerja yang masing-masing sudah tahu di mana free time-nya tuh ada di mana. Jadi kalau kita bilang kendala sudah pasti ada, itu di masalah waktu dan tempat dan juga kemacetan. Kemudian kalau misalkan kendala secara keanggotaan di satu komunitas ini juga tidak bisa dihindari, pasti ada sedikit banyak. Namun itu adalah masalah personal antar personal yang tidak mengganggu kesulitan dari ISOK ini sendiri. Ya, kendala yang paling utama pasti waktu. Karena hampir sebagian besar anggota atau member kita ini adalah pekerja ya. Pekerja dan wira swasta. Jadi kebetulan kalau mereka memang waktunya dengan pekerjaannya bentrok, ya pasti seringnya nggak bisa ikut agenda ini. Ya untuk kendala sih pasti ada biasanya kalau untuk sebuah komunitas, tapi kita semua ingin bersama-sama, berkumpul bersama, walaupun memang kadang kalau kita ingin mengadakan touring ataupun kegiatan kumpul bersama memang susah untuk menyamakan waktu gitu loh. Tapi insya Allah kita agak terus guyup lah, agak terus kumpul. Kita juga ada ini kan apa medsos juga, jadi kita di samping berkumpul di ketika acara touring, tapi kita juga bisa berkomunikasi bersama di medsos tersebut. Bergabung bersama komunitas Indonesia Serena Owner Community beragam dari semua kalangan, pria maupun wanita. Mereka tertarik karena komunitas ini mempunyai suasana kekeluargaan yang sangat erat antar anggota komunitas. Kenyamanan yang didapatkan di komunitas ini adalah jiwa yang saling membantu sesama anggota. Kebetulan saya melihat komunitas ini kekeluargaannya sangat kental. Jadi hampir rata-rata setiap ada agenda kita semua bawa keluarga lengkap sehingga mereka bisa saling udah seperti saudara lah. Saya tertarik di ISOK karena sifatnya kekeluargaan. Di acara setiap momentum selalu saya dan beserta member yang lain selalu membawa keluarga untuk ikut serta dalam kegiatan acara ISOK. Itu sih yang pertama. Selain menjalin kekerabatan dan solidaritas yang baru, kebetulan mau memahami karakteristik dari mobil Nissan sendiri. Yang pasti pertama itu menambah keluarga dan saudara. Yang kedua, ya itu tadi, memahami apa, jadi paham ya karakteristik mesin
komunitas ini bukan hanya komunitas, kami bisa banyak bertambah teman dan berjalannya berbagai kegiatan semakin dekat, bahkan bukan sebagai teman lagi, bisa lebih dekat lagi, bisa seperti saudara. Dari komunitas ya kita bisa menambah wawasan juga, kemudian menambah persaudaraan juga, kemudian menambah link juga, itu tidak menutup kemungkinan gitu kan, bisa melebar ke mana-mana, istilahnya ke bisnis atau segala macam. Dan manfaat yang paling utama itu memang untuk keluarga pribadi saya, itu kita untuk lebih mempererat rasa persaudaraan, silaturahmi. Acara kali ini, Indonesia Serena Owner Community mengadakan touring yang bertema Jalan-Jalan Santai, yang bertujuan untuk saling merekatkan lagi tali silaturahmi antar sesama member ESOC. Mengenai acara hari ini, kita memberi tajuk itu Jalan-Jalan Santai. Jadi sebenarnya ini merupakan sarana buat para member yang sudah nanya-nanya, yang udah haus, yang udah pingin touring. Tapi seperti kita tahu, waktunya ini kita mepet sekarang nih. Ada lagi juga yang anak-anak sekolah masih pada ujian negara, ujian akhir. Jadi kita istilahnya cari-cari menyisip waktu yang dimana touring TikTok satu hari aja. Jadi tujuan dari touring kali ini adalah ya untuk sebagai sarana dari kangennya teman-teman untuk jalan bareng, konvoy bareng. Mengadakan kegiatan positif maupun event otomotif, Indonesia Serena Owner Community juga kerap touring bersama atau konvoy dengan teratur dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas sebagaimana mestinya. Serta menjadi contoh atau panutan para pengendara mobil yang baik dan benar. Karena di Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta, baik mobil maupun sepeda motor kian bertambah banyak setiap harinya. Komunitas otomotif di Indonesia, baik komunitas besar maupun kecil, mempunyai harapan. Dengan hadirnya Indonesia Serena Owner Community, diharapkan para anggota dapat saling bersinergi yang baik bagi komunitas. Serta tetap menjalin tali silaturahmi yang erat antar anggota dan semakin solid. Indonesia Serena Owner Community juga dapat menjadi jaringan kebaikan yang memberikan dampak positif bagi semua anggota, serta menjadi contoh pengemudi teladan bagi masyarakat. Harapan lainnya lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, semakin banyak member-member baru, dan tetap eksis di dunia otomotif Indonesia. Harapan kedepannya mungkin saya sangat berharap ini akan bisa lebih menambah jumlah member pastinya. Kemudian ada agenda-agenda yang mungkin kita bisa buat nanti di luar agenda-agenda yang biasa dilakukan oleh member-member komunitas-komunitas otomotif. Untuk ESOC sendiri, harapan saya kedepannya mudah-mudahan anggotanya lebih banyak lagi, lebih guyup, dan saya harapkan untuk event-event seperti kegiatan otomotif lebih digalakkan. Ya, harapan kedepannya ESOC tetap guyup lah, tetap guyup apapun yang terjadi sekarang, walaupun member tersebut tidak punya Serena lagi, tetap kita kumpul bersama, tetap guyup dan menjadi komunitas yang besar lah, besar. Mungkin untuk kedepannya agar tetap solid lah. Harapannya ke depan adalah semoga membernya akan semakin solid dari yang sudah ada. Semoga aja membernya juga bertambah. Dan ada harapan untuk semakin melebarkan sayap ke daerah-daerah di luar dari Jabodetabek dan Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Timur sudah mulai berkembang. Mudah-mudahan Sumatera bagian selatan juga bisa. Ke daerah-daerah yang lain memang masih jauh, karena kami dari pengurus juga sulit untuk menjangkau ke sana. Namun apabila ada 1, 2, atau 3 member yang ada di sana, kami akan selalu full support untuk membesarkan ESOC
dan untuk menambah teman-teman dan saudara. Oke, harapannya kami bisa lebih erat lagi persaudaraan, pertemanan ini bisa lama tentunya dan lebih luas lagi pengalaman kita ke depannya dan lebih banyak lagi rencana-rencana touring kita. Harapan mungkin lebih banyak member lagi, lebih banyak kegiatan lagi, ya seperti yang tadi dibilang touringnya kalau bisa setahun beberapa kali. Kami dari Indonesia Serena Owner Community. Bila ada rekan-rekan yang ingin bergabung dengan kami, silakan bergabung dengan fan page kami di Indonesia Serena Owner Community. Isok, we are.